أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selamat malam, selamat berjumpa dengan semua pencinta dan peminat pengikut sejarah Batani. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita bermula program kita pada pukul 8.45 deh. Dengan kerana saya ada kerja tadi deh, waktu cepat-cepat kelik mari dia juga deh. Kalau tak pukul 8.30 tu takut tak mula lagi. Jadi kata masalah pula. Jadi kita mula pukul 8.45 tu bermulak deh dengan masa. Dengan sekarang ni orang panggil masa sekolah cuti deh. Jadi banyaklah sekolah-sekolah, pelajar-pelajar ambil kesempatan kalau cuti ni buat-buat program untuk mengisikan ilmu yang luar kotak, luar bilik ngaji, yeah, iaitu sakut dengan mengaji sejarah pun banyak. Jadi alhamdulillah saya pun ikut dengan pelajar-pelajar budak-budak tu pergi ngaji-ngaji sejarah di Taning, di Cenok, di Segoro sebagainya. Jadi alhamdulillah nampak ke malam ni ning boleh jadi kita tamat dah lah untuk tarikh Patani. Jadi dia tengok dah tu isi-isi dalam buku dalam kitab Tarikh Patani oleh Syekh Shafiuddin dan juga salinan baru oleh Syekh Dau Al-Fatoni. Siapa malam ning ni boleh jadi kata tamat. Lalu tu kita pun gunalah tajuk pada malam ni tu panggil tajuk tamat langkah suka. Tetapi dalam kandungan buku sebuah ni tak habis lagi. Sudah tarikh Patani, ia ada satu bahagian lagi dari tarikh Patani itu, dia ada tawarikh Raja Kota pula so lagi. Lepas tu dia ada lagi ha sejarah Patani di kisik pula sambung. Jadi marilah kita buka kitab muka 20 deh. Kitab muka 20 pada deh Yona ataupun paragraf pertama di muka 20. Dan saya pun nak bagi khabar kepada siapa saja yang dok inbox, yang dok tanya mari dalam Facebook pek salah silah bahawa buku deh. Buku ni siapa lagi, buku ni siapa lagi. Maka pada kemarin tu buku ni siapa dah daripada Kuala Lumpur, siapa mari sini dah 20 buah pula. Jadi hak dulu tu habis dah lah. Jadi hak baru ni mari pula boleh lah order masuk sekarang. Lah ni pun masuk siapa kat separuh dah untuk belajar mengaji sama dan untuk buat taruh jadi kenenge hidup deh untuk kita. Jadi marilah kita bermulanya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kitab muka 20 yang mana minggu lepas tu kita tahu dah deh. Minggu lepas cerita ni duk kira bicara deh, duk kecek banyak tentang ni kedudukan rakyat di Taning. Yeah, rakyat di Taning kata duk lagu mana. Lepas tu ada kisah-kisah orang Arab, orang Parisi, orang Jawa dan lain-lain kata masuk duk Taning campur aduk dengan orang Taning lagu mana. Hingga ada jadi titih bertitih sampai ke orang Taning pada hari ni. Deh. Dan juga deh mengikut malam-malam tu dia ada dua perkara orang tanya.
Dan saya pun tak tahu nak royak lagu mana. Sebab saya tak tahu. Iaitu saat kalimah pertamanya kalimah beliung. Dia kata dia buat perbezaan di antara orang Melayu Buza dengan orang Melayu Islam. Jadi dia kata kalau orang Melayu Buza tu pakai tali leher dia tekak gatung tokong. Ha, dia panggil ramah tokong heluh tu buat dengan temaga dengan perak ataupun besi. Lepas tu ada tali dia tekak ni lah. Kalau orang Melayu Islam itu dia pakai sarung deh. Lepas tu bawa beliung. Ha, tu beliung tu lagu mana? Ha, jadi temudah. Jadi alhamdulillah deh, saya terima kasih kepada orang yang tolong mencerahkan. Deh, ada orang dari Perak. Deh, imbok mari kata beliung ni lagu ning, ada orang daripada tempat teh kita sendiri royak tu beliung ni lagu ning. Kalau gamak tu beliung tu satu jenis alat. Alat keguna bekerja orang. Deh. Jadi beliung tu dia tak pan, dia seperti ngecok. Nak meh-meh ngecok. Cok ataupun bahasa panggil cangkul. Dia cakul, cangkul. Cok mari tolong cok bahasa sia tu. Tapi dia tak berat, tak panjang seperti cok, dia pandok dia. Lepas tu mata dia tu seperti mata cok, mata cangkul. Panjang sikit. Tu panggil beliung. Lagu tu. Beliung tu. Deh. Jadi orang Melayu Islam tu bawa cangkul. Bawa beliung. Tu cara nak cek dia dengan orang Melayu Buza. Pakai kain sarung. Pakai kain sarung. Kalau orang Melayu Buza, boleh jadi duk cawak lagi. Deh. Ha, marilah kita sambung muka 20. Syahadan maka adalah anak putera intira bangsa pula tabal menjadi raja di Patani. Di dalam awal-awal abad korun tahun Masehi 800. Lepas Masehi. Mula tu dia kecah intira bangsa. Pak dia dulu. Lepas tu baru naik intira bangsa. Intira dewa bangsa. Deh. Ini intira bangsa pula tabal menjadi raja di Tani. Pak bila? Awal-awal abad korong 800 lepas Masehi. Deh. Iaitu pada abad yang ke-9 lah. Abad yang ke-9. Deh. Deh. Di waktu baginda merentah negeri ini adalah timbul peperangan merebut kawasan daerah takluk. Betul dengan ia naik merentah di Taning. Waktu itu tu berlaku deh, timbul peperangan musuh. Deh, perang. Dia pergi untuk merebut kawasan daerah takluk. Daerah takluk yang luas sekeping kera tu. Dia termasuk Caya, Lego, Kedah, Taning, Kelantan ni kawasan Langkah Sukat dulu. Tu. Sebab ni zaman belum Islam lagi dia. Untuk merebut kawasan takluk. Syahadan maka adalah Raja Jaya dengan Raja Khmer itu berperang. Hak atau perang merebut tanah kawasan tanah takluk tu iaitu Raja Jaya dengan Raja Khmer. Raja Caya deh di sana Surat tu dengan Raja Khmer dah kata eh perang. Tetapi kalah Raja Khmer. Benda mana? Benda Caya. Deh benda Caya. Deh. Kalah Raja Khmer maka Raja Sriwijaya yang besar itu pun sampai takluknya hingga negeri Khmer. Jadi Sriwijaya itu boleh kita takluk sampai negeri Khmer. Takluk negeri Khmer di sini ni pada masa perang ni bukan takluk sampai ke ibu kota Khmer. Deh, tapi dia boleh kawasan-kawasan hak dok bawah takluk Khmer. Deh. Tu deh Khmer ni biasanya di kawasan ujung-ujung atas sekali tanah Semenanjung dan juga di hujung-hujung tanah negeri Champa dalam Vietnam Selatan. Itu tempat Champa dulu. Tempat Champa tu dulu. Di bawah kami. Deh.
Dan negeri Khmer itu orang-orang Melayu, negeri-negeri Khmer itu orang-orang Melayu panggilnya nama negeri Champakapura. Siya panggil Champakapura. Champakapura. Dek orang Melayu negeri Khmer tu. Khmer pada masa tu tu dek orang Melayu kita ni panggil negeri Champakapura. Champakapura. Dan putri anak raja Champakapura pun berkahwin dengan Raja Jaya waktu itu. Dah. Maka boyo pergi waktu dah. Dah cahaya dengan Kemeng benar cahaya. Boleh takluk kawasan hak negeri Kemeng pada kerajaan Kemeng pada masa tu nama Champakapura, patu putri anak raja Champakapura deh, anak tino raja Champakapura Kemeng tu pun kahwin dengan Raja Jaya. Jaya tu Sriwijaya deh. Deh, Jaya waktu itu adalah agamanya Buza menyembah berhala. Ni deh, ni zaman duk Buza lagi deh, bukan zaman belum Islam. Syahadan, maka anak putera raja Intira Bangsa itu bernama Intratabangsa. Namo nak sikit-sikit ya tambah tu deh. Anak raja Intira Bangsa namanya Intratabangsa. Intratabangsa. Culih tu. Nah, kalau bahasa Sialon ini bahasa Sanskrit. Merentah negeri Patani. Boleh ke anak ya pula. Deh. Dan baginda hantar tentera askar menolong Raja Jaya. Deh. Dan kerana itu Raja Khmer kalah kepada Raja Jaya. Deh, ni salah satunya asbab wakwi Raja Jaya tu benar pergi dengan Khmer. Kerana Raja Taning pada masa tu tu hantar. Hantar putera dia. Deh, putera ni anak jate. Anak jate Raja Intira Bangsa tu nama Intratabangsa. Hatta anak jate dia pergi tolong negeri Cahaya pergi dengan Khmer. Tu wakwi benar tu. Wakwi Khmer kalah tu. Deh. Syahadan. Maka adapun negeri Patani sangat masyhur tempat bernanam padi. Pada masa tu tani bersoho. Deh, sangat bersoho pula tu ke soho saja deh. Sangat bersoho bahawa tani itu adalah tempat tani padi. Maka waktu itu negeri Patani subur berhijauan tumbuhan makanan. Deh. So sangat soho kata tempat tani padi. Negeri tani pula subur berhijauan. Kiok kecil saya siap panggil deh. Ada subuh hijau dengan tumbuhan makan ni banyak. Fasal orang Arab pun bawa ke negeri Arab. Jadi orang Arab pun bawa benda hijau-hijau, tumbuhan-tumbuhan hutan tadi bawa klik ke negeri Arab. Syahadan, adapun orang Parsi itu bawa beras kembali ke negeri Parsi. Orang Persia, Parisi deh. Parisi. Ada orang sebut, ada orang inbox mari saya lah dalam page tu, kata Parisi dulu tu bukan sekadar negeri Ire. Dia tu luah pada tu lagi takluk dia. Tu terima kasih lah. Deh, sebab kita biasa kita duk gambar kalau Parisi Ire. Ni mengikut learning. Parisi dulu tu luah pada Ire lagi termasuk Erop. Deh, termasuk dia kata apa negeri stan-stan kok tah lagi tu duk bawah Parisi deh. Impaya Parisi tu luah. Deh. Jadi orang Parisi pun bawa beras buat kelik pergi ke negeri Parisi, buat beras tani. Kelik ke Parisi. Deh. Bawa deh, bawa menghadap Raja Shah Shah. Ambil beras tani buat kelik ke Parisi, bawa menghadap masuk ke Tawai, dia panggil dia. Masuk pergi menghadap Raja Shah Shah. Nama Shah Shah di Parisi. Adapun orang-orang Arab
Dan orang Parsi itu pun banyaklah berkahwin dengan orang Melayu di negeri Patani. Ini banyak kali benar dalam kitab ni deh. Banyak kali benar dalam kitab ni duk kacen neke royak atau orang Arab orang Parsi itu banyak nikah dengan orang Tani. Banyak capung dengan orang Tani, banyak duk dengan orang Tani. Deh, kalau kita tengok ni ambil jok di muka pertama siapa muka nomor satu ni gua rekod 4 kali dah duk sebut orang Arab orang Parsi kahwin capung dengan orang Tani. Ni nak menunjukkan bahawa orang Tani ni ada talian darah, ada nak campur bako dengan Parsi Arab ni lama-lama belum Islam lagi. Ha, orang Tani ni deh. Dia royak atau kahwin, nikah kahwin dengan orang Melayu di negeri Tani. Dan orang Arab dan Parsi mana berkahwin itu bawa isteri ke negeri Cina dan Khmer kerana berniaga di negeri tersebut itu. Kahwin dengan orang Tani dah. Deh, lepas tu dia bawa isteri dia jadi orang Tani sana tu. Geh, gis nego kali dengan dia siapa ke negeri Cina, siapa ke negeri Khmer. Jadi, orang-orang Tino negeri Tani dulu yang kahwin dengan orang Arab dari Parisi itu boleh mengembara jauh lah. Itu orang Tani boleh gitu luar Tani itu jauh. Nah, sebab tu laki dia tu orang Parisi, orang Arab, bawa dia juga pergi ke Cina, pergi ke Khmer sebab pergi nego. Adapun, orang Melayu waktu itu rupa hitam merah atau hitam manis. Ni goyak warna kulit. Saya pun rasa bangga juga sikit-sikit ni. Nih, belum ada ni duk baca kitab dulu dah ni goyak atau. Nih, ada pun orang Melayu ni waktu itu. Nih, rupa hitam merah. Ni bagi kita ke bawah ni bang, apa nak hitam merah kau tu? Atau hitam manis. Hitam merah ni gurih dah. Alhamdulillah lah kalau itu asli dah kita ni orang Tani ni. Dah, tak kalau hak putih sikit tu lagu mana? Dia ada pula lek belakang lah tu campur-campur ke apa tu. Tapi warna kulit nak tubik kok mana pun darah Tani situ juga. Dah. Asal kecapur kok mana pun sebelah kita tu Tani belaka. Dah, tapi oi atau pada masa tu dah rupa hitam merah dan hitam manis. Rupanya kecil daripada orang Arab dan Parsi. Rupa kecil sikit. Deh, kalau banding dengan orang Arab dan Parsi ni tubuh besar tinggi deh. Orang Melayu, orang Tani, tak sebut Melayu dah ni, sebut Tani ni kecil sikit daripada Arab dan Parsi. Cerak dah kalau mai duk baris tu banding tu besar Arab dengan Parsi dia tubuh besar. Orang Tani tu halus sikit deh, kecil sikit. Maka hidup orang-orang Melayu. Ni kita mari tengok dah leh. Kata dia hidup lagu mana ni? Pada masa abad 9 tu. Maka hidup orang-orang Melayu sangat-sangat maju. Kerana dapat ajaran daripada orang-orang Arab dan orang-orang Parsi. Hidup maju. Hidup maju orang Tani. Kenapa? Sebab dia kata boleh ajaran. Ajaran ni boleh ilmu lah. Boleh ilmu. Boleh taktik ke, teknik ke, apa ni, saya panggil witiakan. Witiakan main-main tu. Apa yang kata ilmu baru-baru ke apa tu. Boleh pada Arab dan Parsi banyak. Ning wak awya getani tu maju. Hak pesik Melayu esah pun banyak. Dah, tamadun Melayu sendiri. Apatah lagi, bawa capur boleh pengaruh daripada Arab, boleh pengaruh daripada Parsi, ya tamuh maju. Ya baik adik maju tu, soho tu. Lakinnya, tetapi orang-orang Arab dan Parsi tiada pandai membuat kebun. Cerak. Tetapi orang-orang Arab dan Parsi ni tak pandai buat kebun. Cerak mungkin tak ada kebun. Arab Parsi ni kalau lebih terik itu pantama. Dek kebun tamar, kebun zaitun. Dek. Lepas tu kebun apa lagi? Cabai. Ngi lagu tu lah. Boleh pilih jenis dek. Kau faham tak? Jelimo. Dek. Dia tak banyak sepamu kita ni hutan tebal. Jenis buah-buahan ni beratus jenis. Arab tak banyak. Memang tak pandai buat kebun ni. Yoyak ni. Dek. Tetapi orang-orang Arab dan Parsi tiada pandai membuat kebun.
dan menanam. Buat kebun pun tak reti, tak pandai dah. Nak menanam pun tak pandai. Ah, saya gamar bila-bila zaman itu kalau orang Arab nak jalan kok benar, sawah benar, kok kita kok tani zaman dulu dah. Ah, punya suka benar. Ya moh ya tak ada menanam macam itu dah. Ah, yang tak pandai tu menanam pun. Buat kebun tak pandai menanam tak ana dah. Mereka mereka itu sangat-sangat banyak suka memburu binatang seperti kijang dan rusa. Ya, tapi tak ia tak suka, tak panah buat kebun tak panah menane, tapi dia suka buru nate. Seperti apa? Kijang dan rusa. Kijang dan rusa. Ha, suka buru nate jenis ni. Dan mereka itu takut kepada harimau. Pula dah. Suka buru kijang rusa, tapi takut pada rimau. Cerak sebab rimau ya ada. Dalam hutan. Kok erak ni jaga nak temu rimau deh. Kalau lebih teruk, lebih banyak kok ibu dog. Tapi kalau gi ke Afrika ni sikit yang ni deh rimau singo banyak. Tapi kok tanah erak ni jagalah deh. Rimau pun untuk lagu mano pada pasir deh. Panah juga klik-klik. Ha deh. Suka buru kijang rusa tapi takut harimau. Kerana mereka tiada biasa kenal binatang ini. Ha, kena. Dia tak kenal mana dengan binatang rimau dah. Pas rimau tak nampak orang kepang. Gomoh dah tak pakai jerang rusa binatang jinak. Dah. Rimau ni binatang liar, bahkan bahaya pula dengan manusia kalau jumpa tu. Dia tak biasa dengan binatang ni dah. Dah, kenapa ni? Tiada biasa kenal binatang ini di dalam negeri mereka itu sebab negeri mereka di Arab tak ada rimah. Neh, ada rimah. Baik ya takut tu. Tak biasa. Syahdan, adapun orang Melayu dengan orang Arab dan Parsi waktu itu tukar barang dagangan. Orang Melayu dengan orang Arab dan Parisi waktu tu tukar barang. Saya nak sebut sikit dah. Jadi kepelekkan sikit. Kita tarikh petani, dok sebut kerajaan taning, rakyat taning, kududuk ke taning zaman belum selesai lagi, langkah suka ni, banyak nak sebut Arab dan Parisi, tak berat dengan Cina. Belak kata. Nah, kalau kita tengok kita hok dodoh mah kita dan sebut hal langkah suka tu, banyak nak berat ke Cina. Tamra Cina kata lagu tu, hok Cina royak lagu ni. Tapi tarikh petani ni sebut banyak juga Cina kata mai duk nego dah, tapi nak berat kepada orang Arab dan Parisi. Kenapa? Kerana orang Arab, Parisi dan hundur sikit lagi India, Hindi, deh. Demoning berpengaruh kepada kehidupan orang tani. Cina memang nego sungguh, tapi tak ada pengaruh di segi daily life. Di segi pengaruh dalam kehidupan. Waemo kehidupan yang sokong agama nombor satu. Hindi mula-mula. Hindi. Orang India bawa Brahma, Hindu, Buddha. Apa tau orang Arab pula dan Parsi bawa Islam hari itu. Jadi, ia berat pada mereka ni sebab agama, ia boleh buat we orang ni nak hidup lagu mana lah hidup hari ini. Deh. Kalau menego we kaya tu, ia tambah kekayaan ya. Deh, tapi agama ni yo buat we orang ni ada cara hidup. Habis yo berat atas Arab dan Parsi. Deh, jangan kecil hati lah ke Cina tu pun. Kau dengar tarikh ni pun ya. Deh, orang Melayu deh dengan orang Arab dan Parsi waktu itu tukar barang dagangan. Yaitu, gapo tukar? Orang Arab dan Parsi bawalah padi beras kepada negeri Arab. Bawa padi, bawa beras klik kepada negeri mereka. Ya, negeri Arab. Adapun gandum itu datang daripada negeri Arab. Gandum deh. Jenis gandum tu pula mari pada Arab. Ha ning hoya terbenar tukar. Tapi sebenarnya kalau produk deh bagi hok nego soho laku jual beli dulu lah kita sebut dah belum dah ni apa? Mah deh. Mah dama tie batik kayu deh. Ha banyak karo kat dulu. Tapi hok ni dia dok sebut ha bagi hok tukar.
pesing tukar saja deh, yaitu taning holo berah arak holo gandeng ikut taning tukar menurut dah dah bawa lah padi beras kepada negeri Arab, adapun gandum itu datang daripada negeri Arab, jadi dagangan tukar deh, tukar beras dengan gandum, tukar beras dengan gandum. Dan adapun gandum itu orang-orang Melayu tidak makan seperti mereka itu. Orang Arab itu makan gandum buat roti deh, roti jenis gapo kata lagi ikutlah, roti nan, capati, roti gapo deh, jadi dia makan-makan ni dia. Tapi beras pun dia makan, dia menanak makan juga orang Arab pun, walaupun utama ke gandum. Tapi orang taning kita makan beras. Tapi bawa mari tukar gandum pun orang taning tak nak makan lagi gandum, tapi dia makan juga apabila nak buat upacara ataupun lama-lama sekali dia makan ni orang luar. Tapi bukan tu jadi makan ni utama, sebab makan ni utama dulu dia orang kata beras, lepas tu gandum dah juga dah, lepas tu jagung. Dulu hok jame dulu lagi langkah suka tu. Ni abad ke-9 dah. Syahdan, adapun seorang putri Raja Senggora itu sangat-sangat cantik rupanya. Ni klik Mahis Goro dah weh. Dah. Klik Mahis Goro tu dia kata ada anak Raja Senggora, sorry, anak putri itu, anak Tina tu dah. Cantik rupanya, janguk-janguk. Nah. Pada abad 9 itulah, maka adalah saudagar orang Parsi minta berkahwin. Ada saudagar ni orang nego. Nah, penego tu. Pedagang tu dah. Saudagar orang Parsi itulah minta nak nikah, nak kahwin. Nah, dengan si cantik puteri anak Raja Senggora tu. Maka Raja Intirata, bangsa itu Raja Negeri Patani pun minta lah. Maka akhirnya berkahwin. Maka akhirnya berkahwin, maka anak saudagar Parsi dengan putri Raja Senggora itu namanya Sulaiman Shah. Jadi pada masa tu di Senggora anak Raja Senggora, anak Tino dia tu janguk. Bo janguk ada seorang saudagar, orang nego, orang dagang, orang Parisi duk nok ko anak raja tu. Jadi Raja Tani pun minta, minta uwi ko anak uwi ko saudagar Parisi tadi. Maka kahwin lah. Dah kahwin. Buat kahwin gitu. Dah. Dia kata akhirnya berkahwin maka anak saudagar. Jadi buat saudagar ni nikah dengan anak raja Senggora dah yang anak tadi, boleh anak putera, maka namanya Sulaiman Shah. Ni lepas berada ni nak menceritakan asal-usul fok bako Sultan Sulaiman Shah di Senggora. Jadi saya nak cerah sikit. Jadi Sulaiman Shah di Senggora ni pior hok kata sebut adik kata saudagar ni. Saudagar ni hok di Senggora ni deh. Hok saudagar hok mak hok nduk nok ke anak aja Senggora tu iaitu Datuk Mokol. Datuk Mokol pok bagi Sultan Sulaiman. Mari mana Datuk Mokol ni? Datuk Mokol ni dia mari daripada Kota Saleh namanya. Kota Saleh. Saleh adalah salah satu kota di bawah kerajaan besar di Yogyakarta. Jogja di Jawa. Dia pindah mari sini ni sebab dia lari musuh kena pergi di Saleh ni dengan Belanda di Jawa. Maka dia bawa satu geruk kumpulan dia dengan kapal perahu banyak teh. Belayar daripada Jawa tak tahu arah ke mana lah, nak lari tubik tempat teh dia dulu. Maka dia marilah sapa di suatu tempat di tebing situ. Di tebing situ, maka temu tebing situ mujulah ke dia.
Mujo kala ke dia bawa naik sampai tebi tu, dia sumpah bismillahirrahmanirrahim. Itu ada dalam kitab sebuah lagi sebut bismillah. Maka pantai itu dulu nama pantai bismillah. Sebab saudagar Parisi yang nama Datuk Mogol pijak tanah situ menyelamatkan diri daripada duk belayar lama dalam laut. Dan patah tu sampai hari ini bahasa Thai, bahasa Siam ni panggil pantai Samila. Samila iaitu berdasar daripada pantai bismillah yang Datuk Mokol mula-mula pijak di negeri Senggora. Itu dah lenah sebutnya. Deh, sebab kalau kita tengok dalam logat, di segi logat lugah, perkataan bunyi suara bahasa Thai ataupun logat Thai pun, logat Selatan ni pun, dia tak ada kalimah nak tubik Samila, Samila jadi bahasa Thai, tak ada. Dia bahasa Melayu. Lepas tu betul lagi jumpa kan, oh tadi bismillah, saya pun tak tahu. Tapi ada makna hak tulis di papet, di segoro tu walau alam lah, jadi kita bukan nak koyak kata orang ni kena, orang ni tak kena. Deh, ikutlah ada tulis dah di papel di segoro kata daripada kalimah kapa tu, ikutlah, terserahlah. Tapi orang ni kita nak rojok pada kitab kita. Deh, bismillah. Deh. Sebab ia tak boleh jadi mana bahasa-bahasa Thai nak jadi tempat-tempat lama. Deh, kalau kita tengok satu dalam ucap pe Tok Sami Besar bagi Thailand ni, iaitu pra putatat piku dia dicaya ni, dia keramat bagi orang buza dia tu. Dia kata 80% nama-nama bandar tepat yang lama di selatan Thailand ni, 80% adalah daripada perkataan bahasa Melayu. Kau tengok nama-nama wilayah tu pun memang daripada Melayu. Lega tu pun Melayu. Nama ya Senggora, Pedelung, Stoy, Terang, Kerbi, Panga, Bukit, Renong. Ada Suratani tu bahasa Sanskrit. Sanskrit. Deh. Jadi banyak nama-nama tepat. Nama-nama benda ke apa lagi. Tu tak apalah. Deh. Lepas tu lama-kelama air tu, ya kau pelek-pelek menjadi Thai ke, translate jadi Thai ke, cari kalimah baru buh ke, tu tak ada gapo lah. 6000 tahun sampai ke hari ni tu. Dah. Lepas tu apa Datuk Mokol nak di sini dah. Dia bawa orang ramah, moyo ramah. Jadi dia pun menetak duk di segoro, lepas tu menego. Nego sapanga jadi kopsa ko maju, sapanga berpengaruh bagi penego di segoro. Patut ni betul lah ni, atau betul dengan zaman ni juga ni. Zaman anak aja segoro jango. Yo penok mitok. Wi aja rantan ni tolong mitok patu boleh nikah. Patu bo lepas pada tu pula boleh anak jantan nama Sulaiman Shah. Dan betul lah raja segoro kau tu pun ninga, tak ada anak lain lagi, maka takto takto raja Senggoro jatuh kepada Sulaiman Shah. Ya duduk sekali dengan taning tu. Dia ambil jok dulu lagi. Siapa ke zaman raja masuk Islam. Deh. Lepas tu dia mula keluar daripada taning satu ketika. Waktu keluar daripada taning. Buat tak lama tu dia musuh pula dengan Ayu Tia. Lepas tu jatuh. Jatuh dia. Ayu Tia jatuh. Lepas tu pula. 40 tahun pula taning baru pergi dengan bakok pula. Cerita ya segoro tu pecah dulu. Nanti tu nak ingat laki-laki lah. Nah. Nama Sulaiman Shah dah. Syahdan, maka adapun raja Interakta bangsa merentah negeri Patani di bawah Raja Sriwijaya itu lama waktu. Dah. Interakta bangsa duk ngetoh taning duk bawah Raja Sriwijaya sebab duk dalam era kuasa Sriwijaya lagi deh. Itu lama waktu hingga adalah seorang anak putra bernamanya Intira Dewa Bangsa tabal menjadi raja ganti baginda ayahandanya. Deh.
Duk lama yo mereta interata bangsa, meretoh lama. Meretoh lama tu, tak lama tu anak dia pula naik meretoh. Gati pak dia tu, Baginda Ayanda tu, iaitu namanya Intira Dewa, Intira Dewa Bangsa. Intira Dewa Bangsa Tabal menjadi raja gati pak dia tu. Maka waktu Tabal itu umurnya 31 tahun. Deh, pak yang tamak mengetah anak dia yang nama Intira Dewa Bangsa nak jadi raja Taning. Kau tu tu umurnya 31 tahun. Syahdan maka adalah raja Intira Dewa Bangsa merintah negeri Patani itu adalah timbul peperangan besar di antara negeri Jaya dengan dan Lego. Boyo nak mengetah ke umur 31 tu timbul perai pula. Biasa negeri-negeri ni nak perai pihak mana? Pihak kau negeri selagi berlaku susah dengan tukar raja. Biasa nak ada gitu. Tukar raja baru pak mula nak main serial. Sebab dia rasa tak stabil lagi dah. Tak ada pengaruh, tak ada kuasa. Rubuk retina. Dulu rubuk retina. Dah, dulu lagi dah. Dah begitu tu rubuk retina hak dulu lagi. Oh ni tak ada sebut mana dah retina ni. Dah nikah dengan molek ni. Dah. Jadi perai siapa dengan siapa? Timur perai siapa dengan siapa? Besar pula dia kata ni peperangan besar. Jaya dengan Lega, Jaya dengan Lega pula dah. Adapun musuh besar itu ialah Raja Legor dengan Raja Jaya hendak meruntuhkan kerajaan besar Raja Sriwijaya. Ni no, berlaku perai besar. Sebab Raja Legor pakat dengan Raja Jaya, Jaya deh perai dengan Raja Sriwijaya. Sriwijaya pun duduk situ juga. Raja Sriwijaya juga. Apa kau sebab? Sedekah Raja Sriwijaya tu boleh dia juga. Zaman tok nenek dia dulu lagi tu adik kakak dah. Jadi perai nak dengan Sriwijaya sebab apa? Ni, asbabnya ada asbab. Lega dengan Cahaya ni sakit sangat ni lawan ke Sriwijaya sebab pada masa tu Raja Sriwijaya dia kena seru oleh orang Arab untuk masuk Islam. Apatah lagi orang-orang Melayu dan orang Jawa macam Pahit dan Sriwijaya di Palembang pun tukar Islam dah. Apatah lagi tani kita pun kau ni nak masuk Islam ni. Raja Intira Dewa Bangsa tagi tu, Intira Bangsa tu nak masuk Islam tagi ni. Pak Kohning tu pengaruh Islam kok kodogi. Jadi sute ke sute, kota-kota, kerajaan ambil bawah lagi bakal masuk Islam. Sriwijaya pun masuk Islam dah pusat dia di Palembang. Apatah lagi hok ada pusat di Lega ni tak masuk Islam sebab pusat sapok dia di Palembang masuk Islam. Jadi Lega dengan Cahaya ni nak murih ke mana? Sriwijaya takut Sriwijaya masuk sebab kalau Sriwijaya masuk Islam dulu maka rakyat seluruh partai Sriwijaya ni Islam lebih dahlah. Walaupun pada masa tu sepanjang pesisir di selatan Thai kau tu Islam dah raja belum. Tapi raja Lega raja Sriwijaya berontak deh perang sang Sriwijaya. Sebab apa tengok deh waktu itu banyak orang-orang salin agama Buza kepada agama Islam. Kau jadi Buza pun tukar agama jadi Islam. Kau tu tu Islam tu naik sebar. Kalau kita tengok kau semua kerajaan Melayu Islam lebih. Ambil jok di hok ada di pulau mana-mana dalam Nusantara Islam lebih. Melainkan Melayu Lega dan Melayu Cahaya saja yang tak masuk Islam. Hening honing orang ni takdir Allah Taala lah. Deh. Buat kerana mudah Allah Ta'ala ya, yang menghidayahkan ya, tak siapa juga dua tu tak sih. Deh, jadi waktu itu banyak orang-orang salin agama Buza kepada agama Islam iaitu pada abad yang ke-9 orang bakal salin agama iaitu negeri Patani tetak kala
Ketika itu telah banyak salin agamonyo. Ah, tani sendiri pun waktu itu juga tukar agama banyak. Dulu ya ada dua-dua dah. Sebab belum dia tu dah seledor dah. Hok kata berlaku bantohe, berlaku duk balah mulut dah. Antara orang di tanin kau tu tu dua agama dah, Buzanga Islam. Balah dah. Dulu kita ingat dah. Lek kita ni tulis kata balah ha? Babi. Ha babi. Mu makan babi, ku tak makan babi. Batu ha cara hidup hok tak serupa. Tapi pada abad yang ke-9 tu hok buza tu tukar dah. Ha bakat tukar masuk Islam dah. Ha hok Islam dah pun banyak dah. Maka Raja Legur dengan Raja Jaya pun tiada suka hendaknya kepada orang-orang Jawa dan Sumatera. Kerana Raja Legur dengan Raja Jaya waktu itu membangun gereja agama Buza sangat besar. Kau tu habis pun. Perang dengan Sriwijaya, tak suka Sriwijaya dan Jawa. Sebab apa? Sebab dia morning, sebab kata tadi dia mula tukar agama masuk Islam Bush, Jawa Islam belakang, Melayu, Sriwijaya di Sumatera masuk Islam. Siapa ngapak kita di Langkah Suka ni pun masuk Islam. Sebab tadi nak tubik cerita kijai pelan gaik di pantai ini tu. Jadi gana kau dia tak suka ke Jawa Sumatera? Kau mula tukar agama dah. Sebab kau tu dia buat gereja besar. Dia panggil gereja. Mana tu dia buat ketik besar. Iaitu ketik di mana? Ketik di Wat Prathat, Meng Nakhon tu. Ketik lega tu lah. Dengan ketik satu lagi di Chaya tu, di Pumriang. Besar. Buat situ dah. Letih ngangur dia kata buat besar dah. Padahal tukar agama pula. Kau mana? Deh, gitu mah lah. Kerana Raja Legur dengan Raja Jaya waktu itu membangun gereja agama Buza sangat besar. Tu. Syahdan. Adapun raja keduanya itu bersatu padu dan angkatlah tentera berperang dengan raja besar Sriwijaya. Pakaklah. Legur dengan Cahaya tu pakaklah. Pakak bawa tentera besar dia tu banyak tu pergi perang Raja Sriwijaya tok nenek dia juga ne. Dan raja besar pun lari kepada negeri Patani. Jadi raja besar Sriwijaya hidup di lega celah lega Cahaya tu lari mari tani. Syahdan, maka adapun Raja Lega dan Raja Jaya pun membangun sebuah kerajaan baru. Ni. Boyo hemak, Raja besar Sriwijaya di Lega boleh, Raja Sriwijaya pun lari mari tani selaku pusat besar bagi tanah semenanjung. Maka boyo hemak boleh dah Lega dengan Sriwijaya dengan Cahaya ni buat kerajaan baru. Buat kerajaan baru ni bermaknanya dia keluar daripada Langkah Suka. Keluar daripada Langkah Suka. Membangun sebuah kerajaan baru bernamanya Tambangasinga. Tambangasinga ataupun kita dok kenal dengan nama bahasa Sia Tamparaling. Tambarlingga. Tambarlingga. Sini pun Tambangasinga. Tamparalingga. Jadi Tamparaling anacak Tamparaling itulah. Kerajaan Tamparaling itulah naik lagi. Sebab dia becek daripada Langkah Suka kihnya tose masuk Islam. Dan dia hemak Raja Sriwijaya tu hingga lagi hidup di Taning. Itulah untuk Malening. Itulah untuk Malening. Ceritanya panjang. Boleh ceritakan asal-usul Datuk Muka dan jadinya Sultan Sulaiman di Segoro dan juga kisah-kisahnya cerita nak jadi kerajaan Tamparling, Tamparlingga, Lega Cahaya tu kerana becek daripada Langkah Suka kih dia nya tak se masuk Islam. Dan kerana pada abad yang ke-9 tu orang-orang Melayu Buza mula tukar agama jadi Islam. Maka kita ni pun sampai tamat habis kat ni.
Dalam bahagian pertama Nabi kat ni. Lepas tu dia tulis pula, kata dia masuk pula hikayat Raja Jawa. Dah, kita kena baca lepas badan ini lah. Jadi tarikh Patani yang bermula dari asal usulnya Langkah Sukak di Kedah tua 1800 tahun dulu sampai mari ke abad yang ke-9 Masehi ini, ceritanya panjang. Saya baca dah tu dalam 5 kali baca dah, 5 minggu dah sebulan lebih. Dah. Lepas tu boh habis sini dah, maka nak naik pula hikayat Raja Jawa. Hikayat Raja Jawa, dah saya minta maaf tak boleh baca sini. Hikayat Raja Jawa tak ada nak baca tubik dalam ni dok. Dah. Nanti lepas dan ni nak baca hikayat Patani terus. Karena hikayat Raja Jawa tu dia dok kisah ha Jawa. Dok menceritakan ha wali-wali. Wali-wali, kata wali tu mari taning Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Gresik ke apa tu, siapa sini kedok lagu mana. Lepas tu Pak Syekh mana yang mari nyebar sini. Saya pun berdebar juga kena kecik ha hikayat Raja Jawa. Boleh jadi kata nanti sampai waktunya kita bacakanlah kita hikayat Raja Jawa. Sebab dia sentuh dengan banyak karo. Sentuh dengan banyak karo deh. Minta maaflah pada peminat-peminat kita. Nanti kita buat khususi. Pada saya gila apa. Deh, tapi dalam diri kita baca itu dah. Tapi kena dia ada sebut sini kau lain juga. Jadi, bahasa pun tak berapa mana lah. Tapi isi dia sedap, saya baca dah hikayat Raja Jawa deh. Hikayat Raja Jawa. Deh, lagu mana tu adalah. Dia banyak nak sakut dengan Telubeh. Sebab kau kata tadi mula atau ada satu ketika macam pahit perang Sriwijaya tu kan. Dia boleh benar dah buat apa ni? Perjanjian tu, damai tu dah pasal erat tu tak ingat minggu lepas tu dah. Jadi dia pergi buat kota sebuah di Sai. Tu dah Sai. Tu. Insya-Allah untuk minggu depan. Minggu depan, Senin depan. Hari Senin, Malam, Selasa depan, kita nak berhenti. Kita nak tamat. Sebab kita nak berhenti untuk hotel dah kan ni. Tarikh Patani yang bahagian ni. Kalau itu hari Senin, Malam, Selasa depan ni tak ada lah. Kita tak ada live. Tak ada baca sejarah. Tapi lepas pada tu kita baca lah. Lepas pada tu, kita nak baca Tawarikh Raja Kota. Dalam Fatani ya julih kita. Tawarikh Raja Kota dalam Fatani, deh saya baca mukadimah ya tu deh. Inilah Tawarikh Raja Kota, anak Raja Reman. Baginda berkota di Banggol Pulut dekat kota dan kota dekat Kampung Berangan. Deh, tulisan ini buat mengingat raja-raja kita adanya oleh Haji Abdul Rauf bin Muhammad Dagang Agong. Haji Abdul Rauf ini sama semasa dengan Syekh Syafiuddin. Nuh, jamai tani mula-mula nung lagi. Haji Abdul Rauf bin Muhammad Dagang Agong. Dia tulis Ha Tawarikh Raja Kota. Dia kata Raja Kota ni anak Raja Gemir Rahman. Deh, baginda berkota di Bangun Puluk. Kenapa Bangun Puluk ni? Bangun Puluk ni duduk di Bangun Puluk Tambun Riang yang peresok. Mungkin Meriang daerah resok wilayah Naratiwak. Di Bangun Puluk Jabak ni deh, di Jabak. Dan kota dekat Kampung Berangi. Kota dia, dia jadi raja, dia tabar di situ, lepas tu jadi raja di kampung dekat Kampung Berangi. Berangi tu Kampung Berangi Nada. Dia Kampung Berangi Nada. Lepas tu dia buat kota situ, laning pun ada lagi jadi nama kampung situ, nama Kampung Kota. Duk di Jabak, masuk rumah sakit Jabak tu. Ha, gano dia ada sepuk ha pok ning sini ni. Lama dah ni deh. Haji Rauf zaman Syafiuddin. Kerana kalau kita tengok learning pun, orang kot tu pun masih lagi guna bahasa-bahasa pesin dulu. Dalam beberapa kalimah-kalimah yang terbaik dalam kehidupan hari dia. Kita nampak je kecek pesin kasar orang kot tu. Tu bahasa petani asli. Kita lah ni jadi anjur ni sebab boleh pengaruh dah kita ada orang tepi laut. Orang hilir. Oh, kecek sepuluh saya ni orang hilir.
Tapi kalau bahasa kok jabak tu bahasa dale. Ndak kecek lagu ning ni bukan royak atau saya bak saya pun ke jabak juga bukan. Dek dale nah ni sebut ni sebab kok tu dia banyak kalimah apa ni? Ni ada ke jabak kok ni apa ni? Komiko. Dek pok komiko. Ha, ni tak kerti ni nak hilang. Pok komiko kami demo. Demo tu biasa dek. Muhmo. Dek banyak kalimah. Kalau gigo tu tahu pok komiko ni buat apa coming di situ ni. Kau tu banyak bukan kau ke kawasan sekitar tu tu kecek lagu tu. Itu bahasa istana tu, kamra casap. Tapi jadi lorak kapung. Yono, bono, banyak kau tu deh. Ha lari kau orang kau tu pun kota berangin nada apa ni negara jelebah nak kelakok kelak tung lek tu pun dikecek macam tu lagi ada kalimah dia dulu. Jadi sini ni dia ceritakan asal usul nak jadi tepat situ tu dah panggil juga. Ha panggil juga boleh jadi sedak dengan pula lah situ. Tetapi walaupun dia royak tawareh raja kota di jabat tapi dia sakuk banyak kara dengan sai, dengan legeh, dengan tani banyak nak. Ha ni kita boleh tengok pula atau pada masa tani duk meretas zaman seledah tu tani sakut lagu mana pula dengan negeri-negeri jauh-jauh lagi. Ha sebelum kita ni mukadimah dah nak bagi tahu sikit deh kepada pok kita semua kata nak catung jadi tani sutir tu lagu mana dulu deh. Ni. Ada buat peta dah sini ni. Kita nak bagi kita gambar sini deh. Kalau tepat dulu tani ni deh. Tempat dulu tani ni duduk di Nya Lima. Langkah Suka. Di Nya Lima. Bekas Hindu, bekas Buddha dulu. Dek. Lepas tu nak ayat apa Langkah Suka ni apabila 49 mari pindah duduk tani ni tak masuk lagi. Sebab kitab tarikh ni dia sebut kata ada ketua kampung nama Pok Tani. Tarikh. Bukan di hikayat tu sebut kata gajah gi bu pelanduk gak di suatu tempat iaitu mana di pantai ini. Jadi pantai ini selorong dengan kalimah nama kapung Pok Dodoh tu Pok Tani. Jadi itulah asal usul namanya Patani, nama bagi negeri. Ha deh. Nok yato sebelum nok jadi Patani ini, sebelum nok jadi Patani dia tulis lagu ning dulu deh. Pertamanya lagu ning, yang keduanya titik tiga. Lepas tu ulama pula guna patoni. Ning bermakna lain-lain lakon tiga-tiga. Tak apalah nanti tengok lalai huraya dia. Dulu orang tani ni mudah-mudah kata dia ada pak bani. Melayu tani belakang tapi ada pak bako. Pak bako ning, dia ada sedikit perbezaan dia. Dia beza sikit ya. Waimo dari segi lorak bahasa. Ha dalam ni dia tulis pelek. Pelek bahasa. Nanti kita nak tengok. Dah. Lorak bahasa keduduk ke cara hidup watak dia tu beza sikit. Yaitu kita tengok kawasan ni. Dah. Koning kita panggil bako pok lembah. Dia ada dua nama. Lembah ataupun orang panggil orang Seri Wangsa. Geruk ning orang panggil orang geruk sai. Geruk ning orang panggil geruk reman. Dan sini orang panggil geruk ning geruk legek. Ni hok sapsa. Walaupun kawasan ni semua ada orang bangsa lain. Dek, ada Arab, ada Parisi, ada Cina, ada Jawa, ada orang Thai, Thai asli yang panggil orang Samsam. Ku ada orang asli dalam teh. Ha ni zaman dulu. Tapi zaman law ni kita tak boleh bagi pesen sangat lah. Sebab zaman law ni orang nikah kahwin capu gato dah kan. Ha beralih kau tukuk ni banyak dah. Tapi asalnya dia jadi lagu ni. Dia ada puak bako lebah panggil bako Seri Wangsa, bako sai, bako reman dan bako legeh. Kalau kita gambar puak bako lebah ni, deh nak kita nak ya cung kita sak dia. Sini ni adalah bersempadan dengan bukit Beruas. Ambil jok di patah bukit Beruas tu deh. Belah lek ning semua mari bukit Buah ni. Lek ning semua masuk lek menarik.
jamu, ampek jering deh, mayo, nyalimo, melang kok pono cik taning batu gi sampai ke cendok. Ning oge panggil pesing oge Sri Wangsa. Nah, batu lekok mai di jalo, jalo pun Sri Wangsa. Nah, deh. Nah, ni jalo ni pisik sikit, istimewa sikit. Tak apalah. Ya asal ya kok Sri Sri Wangsa. Batu gua mari oge sai. Oge sai ni kita bila di pala Bukit Geger, Bukit Buah Bukit Geger tu dah. Panyegi. Panyegi tepi laut deh. Benjok di ngabe poming deh. Lube gi sapa? Gi sapa ke Maikeng? Deh, pelaku ngotul leweng, pek bung, jingo, suk sapa di Bukit Tanjung Nago. Ning oge bangke jenih oge sai. Dan tak lakoh Bukit Budo. Ha, lek ning laut, batu ni tape ngan Bukit Budo. Dan termasuk juga Fort Krubi. Ha, kawasan Krubi, deh, kawasan Tung Yang Deng, nak komih tu pun separuh tu masuk dalam kit ni juga. Kelabu, ayo suk bukit di, dia bukit buah, bukit renek, bukit tabeh sepada dia. Nah, ni abangnya orang sah, satu ke? Mudah tak semua ni taning laka, tapi ada pak laka. Supaya kampung kita ni, pesawat-pesawat ni ada pak laka 6 sekun ke. Nah, batu mari sini pula ni, abangnya Reman, pak lagi. Reman ni, seluruh jalan. Mereka waktu baik apartment, daerah mereka dengan daerah jahat, daerah kabang. Bukit. Maksudnya, Fok Gemoh. Lain lagi tu Reman. Dan juga separuh jabat resok tu pun Reman juga. Iaitu kawasan yang sebut oleh kita tadi. Kau ni Fok Bangun Puluk kau, Betong kau, Supik kau. Lek sungai lek ni pun duduk di duduk dalam Reman dulu. Dan juga orang di sana Bukit Budo, tapir dengan apa, orang suari, orang tenduk, orang tajar. Lepas itu pun orang Reman juga. Lepas itu, lebih pada itu lagi, iaitu kalau tengok sute jawab Narolo ni, dari wilayah Narolo ni kita buat daerah Merang, Jingo, Bacok sebab ia orang Sai. Lepas itu, kerak sikit daerah Resok di Jabak tu, dia, Wi Kerman, lebih pada itu panggil orang legah. Jenis orang legah. Jenis orang legah. Jadi jenis orang legah ni peto kita nampak gap tak suka ngah asal sikit ni asbabnya dia ada satu kawasan hok sudah tak ada dah dalam taning ni. Dah. Iaitu kawasan Jeli dan juga kawasan orang panggil lah sana Betung. Kali Hulu Gerik, Kali Hulu Gerik Lenggong, sepadan dengan Lenggong. Dulu pun dia orang panggil sini orang panggil Ulu Reman. Sini panggil Ulu Legah. Tapi akibat perjanjian Anglo dulu kan, dia tak ada. Dia diberi kepada British. Ha, tapi kalau asli tanah taningnya lagu ning. Ha, deh. Ni ada Pak Puak. Pak Puak ni dia ada kota dia masing-masing dulu. Dia ada kota dia masing-masing. Reman duduk di Airman, Sai duduk di Teluk Leweng, Lembah Sri Wangsa ni langkah suka gi hidup di Tapatani dan legah dia ada di legah air legah di sana weng. Lepas tu dia ada cerita lah sejarah sosok ni dia ada kesinambungan, dia ada peternakan dia bako ada raja dah, ada raja dah yang belum Islam lagi. Lepas tu tetap kala apabila Fok Langkah Suka ni dia duduk tempat yang lebih baik, lebih molek pada Fok lain lagi. Deh, lalu tu dia boleh bangunkan kerajaan mula-mula hak besar sini namanya kerajaan Patani dan dia boleh tarik demon ini semua hidup sekali dengan dia. Maka jadi kerajaan Patani dulu. Dia baru ada Darussalam pulak belakang lah kerajaan Patani. Melalui apa? Dalam buku jarah ada kesebut. Nah, contohnya mudah-mudah. Apabila Pahayatu nak kepak Indira anak Intira Dewa Bangsa pula. Mak gi di kisik dia kena cepat-cepat hata anak dia. Nah, sebab Indira anak dia ada tiga. Nah, ada Muzaffar
Aisyah. Mansur. Dah. Ha. Muzaffar Aisyah Mansur. Jatuh tina jatuh. Dia kena hantar Aisyah cepat-cepat di nikah dengan Raja Jalan, Raja Sah. Tujuannya untuk nak besar cepat-cepat dan boleh menyatukan kerajaan. Apatah lagi dengan Reman dengan Regeh, tak masalah. Kerana ketika itu betul dengan Regeh, dia pecah dua. Sebab dia perih sedara. Bukan zaman baru, zaman dulu lagi. Wakwi sebahagian ni pindah lari-lari di golok tua. Mari ikut jalan ketok, jalan ketok pilau ni lah dulu ke jalan dia. Mari duduk di Tanjung Mah. Tu Regeh. Apa dia duduk di Tanjung Mah, Raja Tani tu merayai dia. Sotong dia. Apakah Reman lagi? Reman di Reman pun, Reman ni abang panggil landlord. Tanah kapit. Walaupun dia ada dua batas ni. Ada dua, ada sungai dua lalu ke kawasan dia, tapi dia tak ada jalan laut. Tak ada jalan laut tu, Tani buno teori jadi sumbe bagi. Untuk kerajaan. Lepas tu dia adalah cara dia menyatukan semua pak ni jadi kerajaan Pak Tani. Itulah. Lepas tu kita tengoklah kata Sang ni jom lagu mana dengan Seri Wangsa. Reman setuju akui lagu mana, lega akui lagu mana dengan plan ini untuk membangunkan kerajaan kesek. Kita jangan tengok mudah bangun kerajaan sosial ni di Taning ni. Ya, kena dialog, kena kira bercara dengan puak-puak hak dadah. Sebab ni dia panggil Fakum Amnat. Mudah panggil pasal tu, tak apa. Kok Amnat ataupun Group Power. Group-group orang ada power. They are four kingdom. Four kingdom. Tapi four kingdom ni dia lahir bila? Dia lahir apabila tu kau Islam kau duk mari. Dek, raja Langkah Suka pun nak jatuh dah. Walaupun ada raja tua dulu di Langkah Suka ni, Linya Lima ni pindah ke Taning, tapi sai dia ada kota dah dan dia sudah diangkat oleh Raja Sriwijaya dah dulu. Ya ada tanah dia dah, ada status dia dah. Salah satu dalam ada dua belah uti kota zaman Sriwijaya hok lantik dia jadi kota yang kedua pakai lambang harimau untuk kota dia kan. Tani bakal lembu. Dah. Legah tu Kelate lah. Mudah-mudah kata legah tu Kelate dulu. Tapi Kelate hok satu bahagian lah. Dulu Kelate ni je kota yang banyak. Dia panggil semua kawasan ni tanah Kelantan. Tapi belum ada lagi kerajaan Kelantan sebenar tu. Dia raja dia banyak. Ada di Jempal, ada di Banggol, ada di Kapung Lau, ada Kapung macam-macam. Tapi hari ni kami belum selesai lagi, duk jeli di sungai. Macam, tu buat. Pasal satu Reman lagi. So lagi. Dia ada cara dia. Kalau kita ngaji pula, kalau kita ikayak dan kita lepas pada tu, kita akan nampak lah kata buat perjanjian gapo dengan saya. Untuk nak bagi kuasa. Sejak lah nanti supporter saya kata gini. Kita setujulah untuk buat kerajaan kesek tu, kerajaan taning tu. Tapi semua bahagia ketenteraan kena wi jabatan kepada orangku. Itu salah satu. Jadi tamneng meta, tamneng kalahum kena wi ke sai, sai mitok. Aku tak ada nak berotak gapo, setujulah dia mau jadi ibu kota. Jadi ibu kota. Setujulah. Dah. Ada gapo, Reman pun dia ada dah. Sebab Reman ni jadi sumber tepat. Jadi apa ni permainan seni budaya gapo hok unggul-unggul dulu pun banyak ke mari Reman. Dah. Habis moh kita DK ke dah. Orang moh kita pusat selaku pusat di Kesik ni kita panggil DK Hulu. DK Hulu dah sebab dia mari belah hulu. Hulu ni mana tu dia mari di Reman. Patu bos seba ke kata siapa ke Kelate, orang Kelate dia tak panggil di Kehulu, dia panggil di Kebarat. Sebab duduk belah barat dia, iaitu Taning. Kita tengok pula kerana Reman tu boleh timur banyak, mene-mene. Habis kalau kita sayang orang Kabu kot nyanyi lagu yang ni, tak bano-bano apa sekejap, sedap dia mana ni. Dia memang kulit pula orang dia pun boleh pergi, orang lau tak ada.
Gaponyo soleh. Mana soleh? Adakah baka kawasan pak kawasan sama dengan pembagian kawasan Patani Lama, Tengah, Utara, Barat? Supo kedok. Waktu kalau nak bagi utara, timur, barat tu yo yo bagi turuk direction dia panggil. Dia turuk direksi, direction ni tip. Dia ni utara, ni selatan, ni timur, ni barat, ni tenggara, ni timur daya. Waktu baru dah. Dulu orang tak panggil gitu li, orang dulu orang panggil hulu hilir. Dia orang panggil hulu hilir timur barat. Dia lek naik lek jatuh. Ha gitu je. Ha dulu tu panggil macam tu. Hak ni baru. Hak ni baru. Tapi dulu orang tak panggil le. Ha, kalau kapal kita gila mana, gila hulu, gila hilir. Nu gila naik, gila jatuh. Dah, kalau hak besar sikit, oh ni angin timur, angin, angin barat. Ha gitu jelah. Jadi kalimah utara, kalimah selatan tu baru. Zaman dulu tak ada istilah ni guna dah. Patani Miche Temai ni nama dia. Patani ada nama resmi, nama penuh resmi dah. Ha? Kerajaan Melayu Patani Darussalam tu nama penuh. Kerajaan Melayu Patani Darussalam tu nama penuh. Cok kat tu. Nama dia kat Patani tu sajalah namanya. Jangan dia buat banding dengan negeri lain. Dah. Ayutthaya Siramathi Nakong Kuntik mana kau bawa tenak kau sing bawa empat di Singapura deh panjai tu, tak lah panjai po, deh tak ada gapo ya ada makna bagi dia, deh tu juga yang nak mana nui panjai, tapi tani itu nama Patani saja, Patani Darussalam banyak tu jelah, deh deh kalau siapa ada soalan lagi bolehlah, karena malam ni kita nak berhenti pukul 10 tu, kerana minggu depan kita tak ngaji, kita berhenti deh sebab tamak dah buku tarikh Patani bahagia pertama. Nanti mengusah lagi ni kita nak masuk tawarikh Raja Kota. Haa, cerita yo sedap sikit ni, cerita yo jadi pelak-pelak sikit. Pernahkah ada kajian DNA terhadap ciri-ciri darah Patani asli? Saya nak jawab kata wallahu a'lam, Allah saja yang punya tahu. Tak tahu juga kata ada kedua orang DNA lagu mana. Tapi kalau sebut kata Patani asli tu tak ada dah. Mana sebut kata Patani asli tak ada. Sebab kita nak definasi kata Patani asli tu lagu mana tu tak tahu juga. Sebab apa? Sebab ni zaman belum Islam lagi. Ulama kaca duk nekir dia goyak atau orang tani capung dengan Arab, capung dengan Hindi, capung dengan Jawa, capung dengan Parsi jadi tani. Gama? Ha. Kalau warna kulit hitam merah tu lagi tak leci lah. Ha, kalau kira tu warna hitam merah. Dia hitam manis tu lah ni tu hitam merah hitam manis tu boleh boleh bila dah. Lah ni nak kuning. Dia habis rung baru ni dia. Era baru ni banyak nak tubik kata orang Melayu tu kuning langsat. Sawo nilo. Ha, kalau kita tengok kita asal lagi panggil sawo nilo. Sebab dia kepercaya dah tu. Dia capu banyak orang sing banyak orang lain. Sebab kalau aslinya suka sakit, dia tak kahwin dengan orang lain. Dan orang tanah ni dia tak suka dengan adat-adat perkahwin ni. Cara kahwin seperti orang Melayu di Sumatera ke apa. Tengok orang dulu, orang Minangkabau tak nikah dengan orang suku lain. Kena nikah sama Minang. Orang bako suku tu kena nikah oleh suku tu, tapi tani dia tak ada pergi suku. Orang tani dia pergi di apa? Pergi di agama. Kalau bukan Islam, maka tak. Tapi kalau sama Islam, tak kira. Mu nak Turki ke, Parisi ke, Jawa ke, Arab ke, Kemeng ke, dah ada kasih ke sama Islam ke, nikah. Orang tani tak apa, habis oleh kita apa sebut lagu tu dah. Dah. Masa mana? Masa kerajaan manakah hantuah mari di Patani? Ha. Nanti dalam tawarikh Raja Kota ada sebut tentang hantuah. Kata orang taning hantar tentera pergi bantu Melaka di Batu Pahat.
dan juga duk tunggu juga situ nak tengok hang tua, sebab bunyi khabar kata hebat ada dalam kitab sebut hang tua. Walaupun ada ahli-ahli sejarah Malaysia kata hang tua ni rekod A saja, tak ada, wallahu alam, kat saya pun tak ada nak fatwa, tak ada, tak ada, tapi dalam kitab yang sebut kata hang tua ni ada. Oh, ni zaman dia gajah hijau tu belakang tu hang tua yang ada omong tu belum ada tu lagi. Sebab Raja Hijanak tu, kau tu raja banyak orang dah, dia bunuh halah-halah dah, kan? Zaman Raja Musofa masuk dah. Selain awal ni. Mana? Ya, Ya, assalamualaikum. Patan ini berada di kawasan Thailand Selatan kah? Saya dari Indonesia. Suka mengikut kajian Ustaz. Yo, jawabnya. Waalaikumsalam. Patani sekarang ni duduk di kawasan Thailand Selatan, betul. Dia kata saya dari Indonesia. Ya, kami dari Patani. Deh. Terima kasih yang mana suka ikut ini. Deh. Kampung batas kubu Pau Manis, macam mana sejarah? Oh, manjelah. Batas kubu Pamanih tu adalah ia baru lahir pada zaman Raja Hijaz. Raja Hijaz lagi tambah buat apabila lagi tambah menteri pertahanan negara, maka lagi buat markas askar darat di batas kubu. Karena kalau markas tentera taning biasanya duduk di pengkalan beruas. Kalau buah tu banyak tentera laut, jadi tentera darat je buat di Pamanih deh. Menjawab. Tak siapa lagi weh, Abdul Aziz Samahu. Tak siapa lagi hapa kubu, batas kubu Pamanih tu. Nanti siapa situlah kita kecek deh sejarah. Deh, tak ada dah masa pun. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, saya pun mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana baca sejarah melalui lewat kitab Tarikh Patani oleh Syekh Syafiuddin, disalin pula oleh Wan Fakih Ali dan salin pula oleh Syekh Da Al-Fatoni, daripada awal sampai tamat kepada di hujung akhir pada malam ni. Dan semoga apa-apa yang baca daripada saya itu tadi dan huraian tambah daripada saya itu adalah betulnya daripada ini deh. Dan saya pun nak pesan kepada semua yang mana apa ni isi-isi jarah tu telah disebarkan dah dalam 5 klik dah tu, kata nak ikut apa yang dipesan oleh Syekh Daud. Syekh Daud kata jangan duk here deh, ingatlah kita sebut kata jangan duk here lah, kata hok mana betul hok mana salah tentang sejarah tani kita ni. Melainkan kita dengar ya dulu, dengar dan ambil tahu saja, kata orang dulu tu duk cerita lagu mana. Sebab Syekh Daud pun nak ayat tak kena juga, dia kata mana betul mana salah, tapi Syekh Syafiuddin tulis mari lagu ni. Sebab ia bukan nah dalil Al-Quran dan hadis yang mana sudah sahih dah. Kalau kata hok mana hok nabi memang sahih. Hok hadis sahih ke sahih. Tapi sejarah ni ya bukan benda tu, tapi dia kata ya kena tulis juga. Untuk we anak cucu, dia kata anak cucu taning sok kita sampai kahining tu ambil tahu tentang kehidupan dan apa peristiwa yang berlaku pada masa dulu. Ni baru kitab Tarikh Patani. Kita ada kitab banyak lagi nak baca hak taning. Tu jangan dah herelah. Terseruak sekir kata hei ustaz baca kena tak sungguh dak. Dak saya pun tak nak ya atas sungguh ke bah ni mari baca hak ulama dulu tulis. Kalau tak yakin sangat Syekh Dak tak tulislah kitab Tarikh ni. Dan saya nak pesan pula kepada siapa saja yang duk dengar dan duk tengok, sebab ramai duk mari tegur kata boleh baca ke kitab ni, tak takut ke pas jual ni dadu tak igak ke. Ya Allah ya Tuhanku, saya pun terkejut juga. Alhamdulillah kita duk zaman abad yang ke-21, negara tak ada sempadan dah dunia, duk takut boleh purung lagi, kata nak kena igak ni kenapa amu padan dah deh. Pasti kata rasa lagu tu bukan zaman dulu dah sampai sekarang. Dan kita baca kitab pun kita tak ada kata siapa, tak ada tuduh siapa, kita baca apa ulama tulis deh. Nah gitulah. Lalu tu pihak nak lagi boleh order.
650 ko. Hatapuh 700 sebab harga yang manggil lagu ni dah. Untuk sebab untuk kita mengaji bersama sebab isi yo banyak lagi le belakang ni deh. Maka salah dan silap memang daripada saya sendiri, tapi kata-kata kita ni memang daripada ulama dulu minta manfaatlah kepada kita, kepada keluarga kita, kepada titih bertitih nenek moyang leluhur kita dan juga ulama-ulama dulu yang mana usaha tuliskan kita ni. Dan untuk malam ni sekat ni saja, malam depan, malam Selasa depan kita cuti dulu dan kita akan mula pada malam Selasa lagi bahagian baru dalam tarikh petani iaitu tawarikh Raja Kota. Bagi malam ni alhamdulillah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin ya rabbal alamin.